Setelah menjalani pemeriksaan dan penyidikan oleh Satuan Polisi Reserse Kriminal Polres Aceh Singkil, dua orang bandar judi Toto Gelap atau Togel diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman cambuk masing-masing 8 kali cambukan oleh Mahkamah Syariah Islam Aceh Singkil. Eksekusi hukum cambuk terhadap dua orang bandar judi jenis tebak angka ini digelar di lapangan terbuka dan disaksikan oleh ratusan warga Aceh Singkil. Proses eksekusi diwarnai kepanikan penonton. Saat masih berlangsung, seorang siswi SMP yang ikut menonton mendadak kesurupan. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan tindakan serta hukuman serupa ke depannya jika masih ada kasus serupa yang berlangsung di wilayah hukum Aceh Singkil. Yang mau dari pegang lah.